tomorrow's a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. It's all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my... Halo teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sih ya, sekarang tuh tanggal 1 Januari tahun 2024 teman ya. Happy New Year 2024. Teman-teman, hari ini pagi hari ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul... jam aku. Sekarang sekitar jam 7-an teman ya. Tadi saya habis terbangin drone. Melihat kondisi terkini teman ya dari lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo teman. Kalau teman-teman pengen lihat video-video saya tentang lumpur Lapindo yang lainnya, ada video motovlog juga teman ya, keliling tanggul full lumpur Lapindo itu sudah pernah saya bikinkan teman ya. Jadi ini kesekian kali ya, bahkan banyak kali saya bikin video tentang lumpur Lapindo teman ya. Jadi saya ingatkan, ini tanggal 1 Januari tahun 2024 teman ya, awal tahun. Nah, kita sama-sama cek kondisi terkini dari lumpur Lapindo ya. Kita shot dari atas dari video drone. Oke, saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di klik tombol subscribe biar saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk dan telusuri. Let's go. Oke teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita shot dari atas kondisi terkini dari lumpur Lapindo. Video ini saya buat di tanggal 1 Januari teman, tahun 2024 ya. Jadi sangat-sangat fresh ya, fresh tahun 2024. Wih, sebelah kanan kita ada kafe baru nih teman ya. Kapan-kapan kita ngopi di sini sambil menerbangin drone. Nah, saya ada di Jalan Raya Porong teman ya. Ini di perlintasan rel kereta api. Saya mepet ke ini teman, ke rumah-rumah warga ya. Jadi saya hati-hati, banyak kabel teman. Kalau nabrak kabel, waduh, auto jatuh ya drone-nya nanti, terlilit kabel. Nah, ini saya naikkan terus. Ini coba saya naikkan di ketinggian 125 meter teman ya. Jadi kalau nerbangin drone itu sesuai dengan regulasi pemerintah teman ya, peraturan pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan itu 125 meter teman, itu maksimal ya. Kalau di perkotaan seperti ini, soalnya kan takutnya membahayakan kalau ada pesawat teman ya, membahayakan penerbangan sipil dan lain-lain. Soalnya kemarin saya sempat diingatkan teman ya, pas nerbangin drone di flyover Aloha. Teman-teman banyak ya yang sudah ngecek, lihat video saya tentang flyover Aloha itu, saya update terus. Oke teman ya, kita lihat kondisi terkini dari flyover. Kondisi terkini dari lumpur Lapindo. Teman-teman lihat sendiri ya. Ini musim penghujan, itu lumpurnya bercampur air dan di kejauhan itu teman-teman lihat ya. Itu berasap ya, pusat semburannya. Jadi kayak kelihatan seperti ini, teman. Seperti apa? Kawah gunung ya jadinya ya. Wah. Ini ngeri kan ya, kalau saya bilang ngeri ya, mah dahsyat. Kalau teman-teman perhatikan, tanggulnya tuh ini udah ditinggiin lagi teman ya, tanggulnya, karena ini musim penghujan dan tanggulnya tuh jauh lebih tinggi ya, sangat-sangat lebih tinggi daripada jalan yang ada di sampingnya. Jadi ya, kalau seandainya ya hal-hal yang tidak kita inginkan ya, jangan sampai tanggulnya terjadi jebol teman ya, otomatis rel kereta api kemudian Jalan Raya Porong itu pasti tenggelam, pasti teman ya, kalau jebolnya dari sisi sebelah kanan ini. Makanya lumpur Lapindo ini juga dialirkan ke Sungai Porong teman ya, kemudian dialirkan lagi ke laut untuk mengurangi debit ya, debit dari lumpur Lapindo itu teman ya, dari lumpurnya. Jadi kan lumpurnya ini terus keluar ya dari perut bumi teman ya, debitnya terus bertambah. Saya kurang menggali informasi ya, sekian berapa ribu atau sekian juta kubik ya per hari lumpur yang keluar dari perut bumi ini. Kalau teman-teman ada yang tahu ya, mungkin teman-teman staf ahli dari lumpur Lapindo yang nonton video ini, monggo ditulis di kolom komentar. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi rumah-rumah yang di samping-samping ini sebenarnya dulu udah nggak kepake teman ya, karena mungkin pada ngerasa wis aman ya, lumpurnya akhirnya pada dipakai lagi. Ini jadi
Video ini saya buat di tanggal 1 Januari 2024. Update terbaru, kondisi terkini itu ini Ton ya, tanggulnya itu udah dinaikin lagi ya, udah ditinggiin lagi. Jadi pas hampir mau musim penghujan itu banyak sekali ekskavator Ton yang ngetinggiin tanggul lumpur Lapindo ini. Tuh, di kejauhan teman-teman bisa lihat ya. Kayak dia keluar asap membumbung ke atas ya. Kalau dari kejauhan tuh kalau asapnya kayak asap jamur gitu, mengingatkan kita video tentang peledakan ini Ton ya, bom atom Hiroshima Nagasaki ya, asapnya itu loh Ton, masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya, yang pengen tahu kondisi terkini dari lumpur Lapindo, bisa jadi buat renungan kita juga Ton ya. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi Ton. Nih coba saya majukan ke depan, dan pas kebetulan ini ada kereta api yang lewat ya. Ini saya ada di ketinggian cuman 75 meter Ton ya, nggak terlalu tinggi. Yang tadi itu 125 meter ya, ini kita 75 meter nih. Kereta api juga bisa kelihatan semua, jadi ini udah cukup tinggi Ton. Ini ada bundaran ya, kalau ke kanan ini ke arah pintu tol ya, pintu tol. Jadi masya Allah, jadi luar biasa Ton ya, lumpur Lapindo sekarang itu. Ini debitnya meningkat ya, karena dicampur sama air ya, bercampur dengan air karena ini musim penghujan, jadi kayak danau teman-teman ya. Memang di kejauhan itu juga ada danau juga, itu pernah saya review, namanya Danau Besuki teman-teman ya, danau yang terbentuk akibat lumpur Lapindo. Coba saya mode mata alang tipis-tipis ya, nah ini supaya kelihatan videonya bagus. Saya kalau menerbangin drone itu senangnya bikin video-video sinematik gitu teman-teman. Nah ini coba saya majukan ke depan ya. Tadi video di awal teman-teman sudah lihat ya, video sinematiknya, pasti kalau di awal-awal itu saya kasih video cuplikan sama video sinematik. Nah, nih mobil aja kelihatan kecil-kecil banget teman-teman ya. Jadi ini luas sekali teman-teman ya, lumpur Lapindo ini. Ini saya ada di ketinggian 75 meter ya. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo diklik tombol subscribe ya. Selamat tahun baru teman-teman, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Happy New Year 2024 ya. Selamat tahun baru dan selamat Natal dan tahun baru teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau di kanan ini banyak rumah-rumah ini udah nggak kepake teman ya. Sebenarnya dulu ini permukiman warga banyak karena ini area bencana ya. Jadi ya seperti ini teman, udah kosong ya tanahnya nih, dijual juga nggak laku mungkin ya. Walaupun laku juga sangat murah teman ya. Saya juga seandainya ini dijual murah pun, saya pribadi kayaknya nggak lah ya beli tanah di sini. Kita nggak tahu resiko yang mungkin terjadi kan ya, resiko yang mengintai setiap waktu, setiap saat, kalau naudzubillah ya sampai terjadi jebol Lapindonya. Coba kita putar 360 derajat nih, permukiman warga Sidoarjo seperti ini kan ya, padat. Ini pagi hari jadi masih kabut, dan ini kan ini jalan ke arah Surabaya ya, kalau ke jauh sana, ke ujung sana ke arah Surabaya, karena sebaliknya ke arah Pasuruan, Malang ya. Oh, sampingnya rel kereta api. Ini kota Surabaya seperti ini Ton ya. Kota Sidoarjo, maaf. Kota Sidoarjo. Nih. Dan di kejauhan itu ada jalan tol ya. Jadi nah ini pintu masuk tolnya ini. Dulu pintu tol ini itu melewati lumpur Lapindo Ton ya. Lewat pas di tengah semburan lumpur Lapindo lah daerah situ, cuman karena terjadi lumpur Lapindo ya udah dinonaktifkan. Oke teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mantengin video ini. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa diberikan rezeki yang melimpah. Saya putar teman-teman dari channel Aventurero Saputra. Selamat pagi teman ya, selamat beribu, selamat berakhir pekan, selamat tahun baru dan Natal tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.